Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi dengan Ani Jovi. Dan selamat datang di game Catherine the Vampire. Dan oke, ini adalah game di Play Store ya. Ini merupakan game 2D yang karakter story. Dan jujur aja ini suka dengan game-game yang dengan story yang baik. Dan Ani mau nyoba yang Catherine the Vampire. Dan ini dibuat oleh developer yang sama yang ngebikin Mark's Life dan satu game lagi yang aneh lupa apa namanya, tapi aneh suka banget storynya. Dan aneh nanti pengen bikin playthrough yang Mark Life dulu, tapi karena kan aneh sudah tamat gamenya dan aneh juga sudah tahu ceritanya, jadi mungkin aneh pengen lanjut ke game yang belum aneh tamatkan dulu, yaitu Catherine the Vampire. Karena jujur aneh belum namatin game ini, tapi pernah main dulu beberapa sekitar setahun yang lalu lah. Dan Ani dapat game ini gratis ya, Ani nggak ngebajak. Dan Ani dapat game ini tuh ketika diskon. Dan ketika diskon game ini benar-benar 0 rupiah. Kalau untuk sekarang Ani nggak tahu apakah masih diskon, tapi coba kalian cek gamenya. Dikarenakan ini game sih untuk segi harga kalau nggak salah sih 13.000 kalau nggak salah. Dan menurut Ani cukup worth it, walaupun ya terkadang diskon sampai 0 rupiah. Tapi oke lah, itu masih worth it menurut Ani. Dan Ani beruntung bisa dapat game ini secara gratis dan secara legal tentu saja. Dan oke, mari kita lanjutkan gamenya. Ini pakai Unreal Engine ya. Nih si Catherine kayaknya depresi dia sih. Dia udah hidup ratusan tahun dan merasakan insensibility, merasakan misunderstanding. Ya iyalah, vampir keluar malam-malam ini. Kita berburu tikus.
Kalau kalian lihat, kalau kalian bisa lihat di atas itu kayak ada merah-merah, itu sebenarnya nyawanya karakter gitu. Jadi si Catherine ini bisa nyawanya berkurang kalau misalkan dia nggak dapat asupan darah, ya karena memang dia vampir sih, jadi masuk akal. Tapi ya agak ngeselin aja gitu kalau misalkan nyawanya terus berkurang, darahnya terus berkurang gitu loh. Walaupun memang masuk akal dikarenakan dia vampir, tapi menandakan kita tuh nggak bisa eksplorasi secara benar-benar bebas gitu loh. Kita nggak bisa eksplorasi selama mungkin karena ada kayak batasan waktunya di game ini. Room 13. Vendor. Oke, ini secara mapnya langsung dijabarkan room dan juga detailnya. Ya, dia harus kembali ke ruangannya sebelum matahari terbit ya. Dikarenakan vampir memang lemah dengan cahaya matahari. Dia sudah tinggal di dia sudah tinggal sangat lama. Jadi dia sudah tinggal di kota ini selama 40 tahun. Oke, ini agak depressing ini, serius. Dari segi dia ngomong di dialog ini, dia ngeliatin kayak agak depressing. Jadi yang mau tinggal di kota ini, kotanya jadi sedih lah, gloomy gitu.
satu-satunya hotel yang ada di sini. Wah, sialan nih. Ternyata si Catherine juga minum darah orang dia. Dan dia gak bisa berhenti. Dia minum darah mereka dan dia gak bisa berhenti. Mereka mati di tangannya. Oh, gila aja lu. Dia merasa bersalah. I feel guilty for what I did, but I could do otherwise. I had to do it. I drank their blood and threw their corpse from the bridge into the river. Gila aja Catherine ini. Dia minum darah mereka, dia lempar mayatnya di jembatan menuju ke arah sungai. Oke, ini masuk akal sih, dikarenakan si Catherine sudah umurnya sudah panjang, jadi dia itu sudah tinggal di kota ini selama waktu yang cukup lama kan, 40 tahun, jadi dia tahulah banyak kejadian di kota ini. Bisa masuk. Oke, ini atmosfernya beneran heavy banget ini. Ini pantesan. Kalau dipikir-pikir, developer game ini tuh selalu ngebikin game dengan konsep yang depressing. Mark Life depressing, yang game yang ceritanya couple itu juga depressing. Ini juga depressing ini.
Tapi menurut sih ini memang ditutupkan, tapi menurut Anda itu sayang gitu loh. Eman-eman kalau misalkan perpustakaan yang tergolong bagus kayak gini tuh tutup. Oke itu nambah. Ya dia nggak punya nganu sih. Dia nggak punya pilihan lain sih. Dia mau nggak mau kalau untuk bertahan hidup dia harus konsumsi darah karena dia vampir. Entah darah apapun itu, darah hewan, bahkan darah tikus pun dia makan. Tapi darah tikus ya pasti nggak enak loh ini. Bahkan untuk vampir sekalipun darah tikus pasti nggak akan enak. Ya tapi dia mau nggak mau harus makan itu sih demi bertahan itu. Tuh kalian lihat kan dari segi musik, environment, sama dari segi filter game ini terkesan depressing banget series. Oke. Anda sadari sesuatu yang menarik dari game ini itu adalah kita dikasih sebuah open space yang lumayan luas untuk kita jelajahi. Tapi dikarenakan karakter utama kita tuh vampir, jadi dia tuh punya keterbatasan waktu. Dikarenakan kita nggak bisa eksplor sampai 24 jam itu nggak bisa. Karena dia cuma bisa keluar di malam hari dan dia juga perlu darah. Kalau dia kehabisan waktu dia pasti mati. Jadi konsep yang menarik lah. Dimana kita tuh dikasih sebuah open space yang lumayan luas, tapi kita eksplorasinya tuh nggak bisa sepenuhnya untuk saat ini, dikarenakan keterbatasan itu tadi.
Kalau tutup lewat mana dong ini? Dan botol tuh buat apa gitu? Tapi ya kita ambil aja lah. Jaga-jaga kalau itu sesuatu yang perlu, yang penting. Halo. Halo.